Uy, tapi lembut wey. Sekali. Oh ni baru nak berhenti eh. Lama ke? Lama ke, dah habis sembang pun lama. Ha. BB dia memang smooth gila. Oversize pulih pun tak ada apa-apa isu setakat ni. Aku nak... Assalamualaikum, salam satu basikal. Okey, baru-baru ni aku ada dapat dua barang, barang untuk aku upgrade dekat basikal Rili Noah aku. Dua barang tu adalah ini bottom bracket dan yang ini oversize pulley. So dua barang ni aku terima daripada Infinitely Active. Infinitely Active ni dia pengedar dekat Malaysia untuk Nova Ride. Oh lupa aku dah cakap, bottom bracket dan juga oversize pulley ni brand Nova Ride. Kalau korang tonton video-video aku sepanjang tahun 2022 ni, aku banyak pakai basikal Yoli aku dan aku banyak upgrade dekat basikal Yoli aku tu juga. Contohnya macam oversize pulley, bottom bracket, rantai, wheelset. So aku banyak spend masa dengan basikal Yoli aku. Jadi untuk tahun 2023 nanti, aku plan aku nak pakai lebih sikit lah untuk Rili Noah aku. Sebab macam kesian jugalah basikal Rili Noah aku ni aku jarang pakai sepanjang tahun 2022 ni. Sebab aku banyak sangat pakai basikal Yoli. Jadi untuk tahun 2023 ni aku nak spend masa dan juga untuk spend lebih sikit lah upgrade barang-barang dekat Rili Noah aku. Sebelum aku tunjuk dua-dua barang ni kat tangan aku ni kan, bottom bracket dan juga oversize pulley ni, aku nak kenalkan dekat korang semua dulu apa itu Nova Ride. Untuk pengetahuan korang, Nova Ride ni asal dari France dan ditubuhkan, syarikat Nova Ride ni ditubuhkan pada tahun 2016 di Clermont-Ferrand. Diorang ni specialize dalam pembuatan carbon ceramic derailleur dan juga bottom bracket. Okey, korang tengok dulu aku unboxing kedua-dua kotak ni. Dalam kotak ni ada dua barang utama dan satu tool. Tool ni untuk bottom bracket, akan guna masa pasang nanti. Yang ni pula bottom bracket. Dan yang ini oversize pulley. Okey, kita tengok dulu bottom bracket Nova Ride. Spesifikasi bottom bracket ni, internal diameter dia 24mm. Crankset compatibility PF30, warna hitam, jenis press fit. Dalam kotak ni dia simple je, ada bottom bracket, itu je. Berat bottom bracket ni 188 gram. Okey, kita pergi kepada oversize pulley. Dalam kotak ni ada leaflet. Okey, ini oversize pulley Nova Ride carbon ceramic derailleur cage. Yang ini untuk road bike Shimano version Ortegra ataupun Dura-Ace 11 speed untuk model R8000 ataupun R9100 siri. Pulley wheelset ni warna merah. Pulley kecil ni ada 14T, yang besar ni ada 17T. Full ceramic seal bearing. Berat cuma 68 gram. Okey, sekarang ni aku nak pergi ke Gate One Cycle Shop, kedai basikal, untuk aku pasang kedua-dua barang upgrade ni. Okey, korang tengok aku macam mana proses pemasangan dia. Jom. Sebenarnya aku sekarang ni tak jadi nak ke Gate One Cycle Shop. Okey dia demam. Aku ingat aku nak pasang BB dengan oversize pulley tu kan dekat rumah Arif lah, dekat Bandar Baru Bangi. Aku tak boleh nak start kereta. Nampak? Bateri kong. Basikal semua dia buat turun. Tapi kereta tak boleh start pula. Power dia lagi, kena recharge balik. Saya nak masuk bateri fresh lah. Ini buat zero kan, takut dia tak boleh lalu. Saya swap je, kita masuk bateri fresh. Okay. Oh, selebih rambut. Aku baru je sampai dekat rumah Arif ni, dekat Bandar Baru Mani. Aku nak tutup enjin pun aku takut. Takut tak boleh start balik, nak balik nanti. Kalau tak boleh start, aku terpaksa lah telefon yang orang bateri tu datang kat sini. Aku biar dulu enjin ni buka macam ni dulu, nanti 5 minit nanti baru aku tutup. Ha, tengok lah. Tengok apa-apa tu. Alamak, tak tahu sampai. Sampai okay. Datang ke bengkel humble saya. Okay. Tayar macam pancit ni.
sini. Ni tuan dia. Ni nak pasang apa? Basikal. Pasang balik pergi jadi basikal. Oh, pasang sekarang ni tak jadi basikal lagi ya? Belum. Ini nampak macam dia itu ni. Betul. Pasang kabel, cari kabel dia ada problem dengan, dekat. Dengan Arif ni semua boleh pasang. Dia itu lagi apa lagi? Itu disk pun boleh pasang. Servis pun boleh kan? Servis boleh, of course lah servis boleh. DI2 pun boleh pasang? Boleh. Barang Shimano je ke boleh ataupun SRAM? SRAM boleh. Kempi boleh tapi tak dapat banyak lah. Itu je. Berat sikit lah. Berat? Uy, senang je pasang ni sebenarnya. Sebab dia pakai twist fit. Twist fit ni, dia senang. See? Dia senang. Twist less creaking lah daripada yang betul-betul press fitnya. Sebab press fit ni dia tak ada center lock. So bila dia lock, bila kita pedaling dia secure. Oh, so dia pegang kita punya pedaling. Aku kena dengan harga lah. Dahsyat tu aku pun first time tengok. Kau buat kerja macam ni dah berapa lama? Aku dah masuk tahun ni dah 4 tahun. 4 tahun? 4 ke 3 ke 4 tahun macam tu lah. Almost 4 years lah kena cakap. Kalau orang nak hantar memang boleh lah memang. Boleh hantar tapi kena booking dulu. Sebab apa? Kadang-kadang satu basikal tu equally macam 2 atau 3 basikal sebab kerja banyak. Saya pun memang ada buat pick up delivery service lah. So itu ada extra charge kan? So ada extra charge lah. Usually maximum pun dalam RM50 je. Paling jauh saya pernah ambil RM90 dengan rawat. Alhamdulillah lah dia puas hati dengan kerja saya. Selagi boleh kerja saya nanti saya dulu. Sikit dekat ni. Masih sikit dekat. Serius. Kau pun kasi boleh pasang kau kuat. Jangan kan. Ya. Twist fit ni kan, apa-apa yang threaded memang kau kena selalu check. Buatlah dalam 2 bulan sekali pun check lah. Service basikal check lah sekali. Fundamental untuk threaded ni, mana-mana threaded ni memang kena check. Macam screw stem ke, screw seat post ke, lama-lama bila ada vibration kena check. Lagi-lagi dekat dash train yang memang kita sepanjang kayu memang pakai, 100% kita pakai. Power kita banyak kat sini. So sekarang ni nak pasang oversize pulley pula. BB dah settle lah. BB senang kan? Kejap lah. Rasa dalam 10 minit? Ya, 10 minit. 10 minit. Untuk pasal puli nak kena tengok juga tensioner dekat puli. Puli ada tensioner dia. Tengok setting dekat mana. You have to see the settings lah. So ini ambil masa sikit lah. Ni ambil masa sikit. Ini kena tengok dekat manual dia, of course lah. Anything nak pasang, make sure manual. Ini ada manual dia. See? So ini kalau korang beli oversize puli, dia akan bagi sekali manual. Yang manual ni korang jangan buang pula. Kena bagi kat mekanik. Diorang akan refer dekat manual ni. Even though dah biasa pasang banyak barang sekalipun, manual tu engineer best friend. So spring ni dah bila dah buka, masuk dekat yang baru. So kita tengoklah dekat spring ke tak dapat. Spring ni memang comes dengan RD. Kalau pasang puli, make sure seal ni ada. Ni ada seal. Seal ni tujuan dia untuk mengelakkan air masuk. Ni grease. Even though grease pakai apa? Saya pakai Morgan Blue punya grease. Morgan Blue. Alhamdulillah okeylah. Oh, dah siap lah? Siap lah. Sekejap lah. Aku tak sempat nak on video. Dah siap pasang. Mana? Sekali. Oh, depan belakang semua apa? Yang ni 14, ini 17. Efficient size lah orang cakap. Sebab dulu pernah pakai Ridia punya puli. Dia lebih daripada atas 16, bawah 20 ke 22. Bila dia terlalu besar, possibility untuk chain drop tu tinggi. Okay, guna dia puli besar ni, kalau puli besar-besar ni, untuk DI tu very good lah. Untuk mekanikal, tak suggest pakai besar. Sebab controlling tu lain. Ni baru nak berhenti eh. Lama ke? Lama ke, dah habis sembang pun lama. Ni pun tak betul-betul berhenti ke? Bawah memang kena gila lah. Pasang pun senang. Lembut je masuk. So dia punya construction dia very smooth lah. Tak tahulah, bagi saya rasa value for money lah. Because of saya dah pakai banyak brand. Kita tak nak sebut brand lah. Ya, kita dah pakai banyak brand lah sebelum ni. Tak tahan, tak berapa smooth. Bila pusing tu kita tak sepuas hati. Walaupun kata contoh kita bayar RM800 pun kan. Kalau pusing tak puas hati, lepas tu jangka hayat dia 10 bulan. Tak guna juga. Katalah benda tu 800. Setahun beli 2 kali ke apa ke. Tak ke 1,600. Yang ni tadi tengok harga tu dalam 1.2K. Pulas nampak level dia punya kepuasan pulas smooth dia tu nampak macam barang yang harga 2,200-2,400. So for the price dengan kepuasan dengan apa yang kita dapat tu puas lah. Ini jujur
Jujur, ini kita tak ada berbayar ke apa ke, kita jumpa kat sini baru kenal je. Okay, tadi ada letak grease ke? Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab kalau BB baru tak perlu tak grease sebab dia orang dah ada original coated dia orang sendiri. Dan ada kalau kita buka memang ada original grease dengan coated di sini. Seramik, beza seramik dengan steel ni dia ada coated. Beza seramik dia ada coated. Macam steel bearing usually memang tak ada coated, dia ada grease je. Tapi grease dia tak sebanyak macam seramik lah. Tapi untuk ketahanan, kalau kita jaga mana-mana barang kita jaga memang tahan. Itu je lah. So ini nak kena servis? Sama jugalah. RM2,500 ke RM3,000 standard service lah, baru service lah. Jadi depends on cara kita kayuh juga macam mana. So yang dekat seramik tu dia ada coated? Yes, seramik. Fungsi coated tu? Coated tu untuk bagi bearing tu tahan lama dan tak karat. Oh, okay, tapi, tapi untuk seramik, dia takkan karat. Cuma smoothness. Karat ni usually untuk steel bearing lah. Tapi lembut weh. Lepas dah pasang crank, kena talk. Kena pakai talk sebab kalau tak talk nanti boleh possibility tercabut tu tinggi. Crank Shimano ni dia punya talk dia 12 sampai 14 Nm lah. Usually kita orang buat, saya buat dalam 14. So tahanlah, tahanlah sikit. Not bad. Ni pakai dalam 2 bulan, sebulan okey ni. Semualah. Not bad. Tapi kena jaga lah, apa-apa kena jaga. Dia tambah dalam berapa rantai? 3 lah, usually 3 lah. Standard rantai, kalau beli rantai baru pun tak payah potong pun tak apa. Tetapi kena adjust lah. Mungkin akan potong 1 atau 2, tapi kena adjust dekat RD lah. Kena adjust lagi, kabel kau kena tarik. Kabel tarik. Okay. Ni gap measurement dia lah. Dia ada 5mm, dia ada 5 macam 10. Macam road bike kita pakai 5 je. Usually pakai 5. Antara gap kaset atas dengan kaset dengan puli je punya atas ni, kaset dengan apa puli ni kena 5mm. Usually is 5 lah. So ni alat dia? Ni alat dia lah. Ni alat ni Shimano pun ada sekarang. Ni SRAM. Tapi sama je, measurement is the same. Puli ni kena jaga-jaga lah. Kena kurangkan cross chain lah. Sebab bila cross chain, so puli korang tu boleh sengit. Dia boleh rotate ke belah lain, belah luar. Kena cross chain boleh tapi jangan biasakan cross chain. Dia boleh kena dekat wheelset belakang. Ya, bila kena dekat wheelset belakang so, dia kena dekat situ spoke. Ni bila cross chain automatically puli punya hujung ni either one lah. Kadang-kadang kena dekat sini. Tapi usually bila dia macam ni, dia akan kena dekat sini. Kerana sometimes spoke boleh kena dekat sini bila cross chain. And then satu lagi penjagaan puli ni, bearing memang kena jaga sama macam bottom bracket. Lepas tu make sure screw bolt ni kena check. Ni kena check semua ni. Ni bolt-bolt ni, bolt puli bawah, puli atas pun kena check. Check just purely checking macam biasa-biasa. Itu je lah. Lembut ni. Lembut. Siap. Oh, siap. Sekejap je. Sampai sejam lah. Sampai sejam. Dalam 40 minit siap sembang semua, siap testing. Testing kena buat lama sikit lah. Kalau tak sembang asyik lagi awal lah. 10 minit satu barang, tengok lah. It depends lah barang apa kita nak pasang. Tak semua barang senang pasang, tak semua barang susah pasang. Untuk Nova Ride ni, experience masa pasang tu macam mana? Actually, untuk saya ni adalah first time saya pasang Nova Ride. Tapi basically dia sama lah macam bearing yang press fit lain. Cuma pasang dia much easier than other press fitnya bearing lah. Pasang BB pun senang, pasang puli pun of course lah senang. Puli dia, bentuk dia, technological dia, bentuk lebih kurang macam ceramic speed je. Dia tak ada penahan dekat punya puli. Dia memang dah ada mold. Penahan tu dah mold siap. So senang nak pasang lah. Oversize puli senang pasang, BB pun senang pasang. Ya, dulu senang pasang. Okay Rick, tadi berapa kos dia total pasang BB dengan oversize puli dia? Siap buka, siap pasang balik, siap tuning semua RM50 je. Ini bukan sponsor tau, ini aku bayar tau. Bukan free. Walaupun member dah lama ni, aku kenal dengan Rick ni. Berapa? 14 tahun tau. Bisnes tetap bisnes lah. Tak boleh buat kawan-kawan macam tu. Dia kena ingat tau.
servis, okay. Kalau rim brake, saya selalu charge dalam RM150. Siap dengan wheel set, BB, headset bearing, wheel set bearing, cuci, siap semua cuci, siap degreaser, siap lubing, siap top, check semua RM150. Okay, kalau disc brake, saya charge RM200 ke RM200.50. Because why? Disc brake, kebanyakannya basikal disc brake sekarang internal. So, kerja berbeza. Ambil masa lama. Ambil masa lama. Disc brake ni ambil masa lama sikit daripada rim brake sebenarnya. Dah tak brake pun kasar. Tapi kogelnya hal lah. Ini memang bangit. Okay, ni basikal mekanik, basikal Harith. Ya, Harith Zain. Satu basikal dan selamat pagi. Hari ini 31 hari bulan 12. Besok tahun baru 2023. So pagi ni, sekarang ni lah aku nak buat first impression aku tentang Nova Ride yang aku tengah pakai sekarang ni. 2 hari lepas aku dah pasang dekat basikal Ridley Nova aku ni. So hari ini aku nak buat first impression aku lah dalam video kali ni. Setakat ni aku dah kayuh 53 km. Waktu kayuhan aku 1 jam 50 minit. Setakat ni, wah bergerak-gerak pula. Setakat ni memang aku enjoy sangatlah dengan oversize pulley baru aku ni dengan bottom bracket. Dua-dua benda ni memang match lah dengan basikal aku. Setakat ni memang tak ada apa-apa problem. BB dia memang smooth gila. Oversize pulley pun cantik lah. Tak ada apa-apa isu setakat ni. Aku nak bagi tahu, yalah hari ni aku nak beritahu lebih-lebih pun, yalah sekarang ni pun First ride aku dengan dua barang baru ni. Tengoklah dalam seminggu nanti boleh cerita panjang lah. Ke bukit. Apa yang aku boleh kata setakat ni, dua-dua barang ni Memang perfect lah. Sekarang ni aku dah kayuh 100 km. Waktu kayuhan aku 3 jam 38 minit. Elevation dalam 820, average speed 27.4 km, turun daripada 29 km sejam. So first impression aku tak banyak beza lah dengan yang mula-mula yang 50 km pertama tu kan. Tak banyak beza sebab semua memang smooth lah. BB dia smooth, oversize pulley dia smooth. Memang aku puas hati lah. Aku perasan bila bottom bracket smooth, kemudian oversize pulley besar daripada biasa kan, kita dapat jimat banyak watt lah. Terutama sekali bila kita buat endurance ataupun long mileage lah. Macam aku hari ni 100 km. 100 km hari ni sempena first ride aku dengan Nova Ride oversize pulley dengan bottom bracket. Aku rasa banyak saving watt masa climbing lah. Sebab elevation sekarang ni pun 800 meter lebih. So aku boleh kata bottom bracket smooth, oversize pulley smooth, dia benefit dekat climbing lah. Flat road aku tak rasa sangat. Itu je lah akunya first impression aku untuk Nova Ride. Okay, itu je untuk video kali ni. Kembali ke studio. Okay, aku rasa video untuk kali ni tentang Nova Ride berakhir setakat ni. Aku harap perkongsian aku kali ni bermanfaat untuk korang semua, dapat membantu korang membuat penilaian sama ada barang-barang yang aku tunjuk tadi tu, bottom bracket dan oversize pulley tu, sesuai dengan korang ataupun tak. Aku tak pasti, bergantung pada korang, bergantung juga dengan bajet korang. Kalau tak cukup bajet, korang kena cukupkan bajet untuk merasa pakai Nova Ride. Okay, setakat tu je untuk video kali ni. InsyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum. Salam satu basikal. Thank you.